pinjam uang sama kamu. Ngapain aku pinjam uang sama orang? Kalau ada barang-barang itu, ada jual aja Rolex. Itu jual Rolex, itu jual Patek Philippe aku. Kalau dijual semuanya kalau kayak gitu, terus kamu beli lagi tuh mobilnya balik. Lu ngapain mobil itu juga? Itu mobil aku juga kok, atas nama aku juga, gak ada masalah lah. Gak apa-apa lah kalau aku juga. Itu cuma satu. Misalnya kalau kamu lagi ke bisu, jangan sampai kemana-mana naik motor gitu. Ya enggak lah, aku aja naik motor. Ngapain kamu naik motor? Biar aku aja motor. Motor ada 4 di situ. Rumah tangga pasangan selebriti Amar Zoni dan Iris Bella sudah berada di ujung tanduk. Bagaimana tidak, Iris Bella sudah melayangkan gugatan cerai terhadap sang suami dan proses perceraian mereka sudah berjalan dalam beberapa kali sidang. Amar Zoni pun berusaha keras untuk bisa mempertahankan rumah tangga mereka. Namun sang istri tetap berada di jalannya untuk bercerai dari dirinya. Amar Zoni bahkan sempat membuat Instagram story yang terlihat bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja dan galau. Baru-baru ini beredar sebuah percakapan antara Amar Zoni dan Iris Bella di TikTok. Dalam video tersebut, keduanya tampak sedang bertengkar mempermasalahkan keuangan mereka. Amar bahkan menyuruh sang istri untuk menjual barang-barang miliknya. Punya uang sama kamu, ngapain aku pinjam-pinjam uang sama orang? Kalau ada barang-barang ini tuh ada jual aja Rolex. Tuh jual Rolex. Tuh jual Patek Philippe aku, kata Amar Zoni. Entah apa alasannya sebenarnya Amar Zoni menyuruh sang istri untuk menjual barang-barang mewah tersebut. Namun, menurut dugaan karena Iris Bella ingin menebus mobil yang sempat dijual oleh Amar Zoni untuk membiayai keluarga mereka. Ya udah, jual semuanya kalau kayak gitu. Terus kamu beli lagi tuh mobilnya balik, timpal Iris Bella. Ngapain mobil itu? Mobil aku juga dan atas nama aku juga kok. Gak ada masalah lah, gak apa-apalah, papar Amar Zoni. Lebih lanjut, Iris Bella dengan nada amarah mengatakan bahwa mereka yang memiliki satu mobil untuk dipakai berpergian. Menariknya, rasa sayang Amar Zoni tampak dalam percakapan tersebut yang tidak merelakan sang istri berpanas-panasan menaiki motor. Mobil itu cuma satu. Terus kalau kamu nanti pergi syuting dari sana-sini, kemana aku naik motor gitu? Timpal Iris Bella. Ya enggak lah, aku aja yang naik motor. Ngapain kamu naik motor? Biar aku aja. Motor ada 4 di situ kan? Pungkas Amar Zoni.